Halo John, fans dari Ajija Salsa dan juga Pratama Arhan. Dimanapun kalian semua berada, selamat malam, selamat beristirahat ya. Kembali lagi nih bersama Ane yang dimana kali ini kita akan membahas, memantau Ajija Salsa yang kali ini berada di Stadion Brunei Darussalam untuk mendukung Timnas Indonesia. Di sela-sela pertandingan selesai, Ajija Salsa menjadi rebutan foto para fans. Karena kita tahu Ajija yakni istri pemain bola ternama Pratama Arhan. Ketika berfoto ria di stadion dengan menggendong anak kecil, Api langsung godain Ajija kalau ingin punya cucu lebih cepat dan didoakan mempunyai cucu. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan berita terupdate teraktual dari tim kami. Tonton videonya sampai habis biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita ya John. Ya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam di kandang Brunei dengan skor 6-0. Walaupun Arhan masuk di menit ke-70, tapi semangat Ajija berserta keluarga mendukung Arhan masih berkeliat. Di sela-sela pertandingan tadi, Ajija dikerubungin sama fans ingin berfoto, seperti saat menggendong anak kecil. Momen gemas itu terekam kamera ajudan dari Api Andre Rosyadi. Api pun langsung menggoda Ajija kalau uminya pengen punya cucu. Karena terlihat di sini Ajija begitu cekatan, momong dan gendong anak kecil John.